Bapak John ini sudah berapa hari berjualan kambing ini? Sudah 1 minggu di sini. Satu minggu ya? Iya. Yang punya siapa Bapak John? Pak Marcel Atiuta. Dari? Dari karantina. Karantina Kota Tual ya? Iya, Kota Tual. Jadi karantina punya ini? Iya. Ini jualnya kambing saja? Kambing dengan sapi. Kambing dengan sapi? Berapa ekor kambing, berapa ekor sapi ini? Penjualan 81 ekor kambing. Kambing 81 ekor? Iya. Sapi? Sapi dari Tenggara Jauh sana ada 10 ekor. Jadi diambil oleh karantina? Ya, ketentuan kerja sama, Pak. Bapak punya? Dan Pak Marcel Adi itu katon gak berjurus, lalu katon beli. Oh, jadi diperiksa juga ya? Binatang-binatang ini diperiksa? Diperiksa jadi? Kesehatannya di rumah kita jual. Hasil pemeriksaan kesehatan semua baik? Baik. Jadi ini satu minggu sudah jual habis ini ya? Ya. Tinggal berapa ekor ini? Tinggal 7 ekor, tapi semua sudah laku. Tinggal satu saya yang sudah dikasih tanda, tapi belum. Belum ambil? Belum ambil. Jadi satu minggu ini berapa ekor semua habis nanti? Kalau terakhir ini? Penjualan di sini satu minggu ini 30 ekor di kandang atas, lalu 51 ekor di kandang bawah. Oh, jadi masih ada lagi? Ya, tapi sudah habis? Ya. Tinggal berapa ekor yang masih? Tinggal 4 ekor di bawah, tapi mungkin sudah habis lah Ibar, karena tadi pagi mobil ada parkir di depan. Ini Bapak John punya semua? Iya, beta yang Pak Marcel Akil punya. Bapak dari asal dari Kisar. Kisar ya? Maluku Barat Daya. Maluku Barat Daya. Ya. Bawa hewan dari sana, kambing hingga sapi dari sana, di kapal apa nih? Inti Mulia, Pak. Inti Mulia? Iya. Ini harganya rata-rata berapa? Harga tertinggi berapa nih? Untuk sapi. Harga yang tertinggi di sini 16 juta, Pak. 16 juta. Iya. Kalau kurang 13. 13 juta. Iya. Sapi tadi berapa ekor? Ada 10 ekor, Pak. Jadi habis semua, Pak ya? Sudah habis. Wah, panen semua nih, Pak. Iya. Wah. Ada 4 ekor kirim ke Kaimana dan sisanya kita jual di sini. Berarti cukup beruntung ini ya di tahun ini ya? Lumayan sedikit. Kambing harga terbesar berapa? 3 juta, Pak. Harga terkecil? 2.300. 2.300. Iya, dan ini dibeli cash semua ya? Bayar. Bayar semua ya. Iya. Kira-kira berapa keuntungan ini Bapak dapat ini? Ini sudah tiap tahun jual di sini? Iya, beta dan Pak Marcel Atiuta ini sudah 4 tahun, Pak. 4 tahun. Kita 4 tahun. Bapak di sana punya ternak sapi sama kambing ya? Tidak, kita juga belanja di sana juga. Belanja juga di sana. Iya. Tapi punya juga tapi tidak selalu banyak ya? Iya. Paling 10 ekor. 10 ekor. Paling banyak sudah. Tapi tiap tahun kita bawa jadi ini. Yang kita beli, Pak. Tapi ya. Tahun-tahun sebelumnya yang bawa tahun terbanyak tahun ini kan tahun-tahun sebelumnya ya, juga. Tahun-tahun sebelumnya stok kurang. Stok kurang. Mungkin penambahan murah sedikit-sedikit lalu kita sudah bisa ya. Tapi untungnya cukup lumayan juga, Pak ya. Penambahan Pak ya. Ya. Tapi untuk menurut Bapak hasil penjualan tahun sebelumnya tahun ini cepat habis tahun mana? Tahun ini cepat ya, habis ya, banyak pembeli ya. Karena dua hari sebelum hari ya, kita punya barang sudah laku semua.